Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Karena manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Doa selamatkan.